Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue, Stefan Nusendi. Dan pada hari ini kita akan coba lagi di konten yang pasti yang kalian tunggu-tunggu seperti biasanya nih ya. Yaitu konten gacha lagi di game Blue Chip. Jadi kemarin itu kan gue coba gacha Agnes, sekarang gantian ya Blue Chip ya. Karena ada operator baru ya. Nah, di sini gue udah siapin 24.000 yang bisa dibilang nih cukup banget ya buat gacha sampai 200 kali pull ya. Jadi ada dapat garansi gitu guys ya. Oke, kita akan coba cek aja. Jadi kira-kira ada yang baru apa, Bang? Jadi yang baru ini kita akan coba untuk gacha si Saori ini ya. Jadi walaupun dia ini bukan unik ya. Jadi bukan unik tuh maksudnya itu maksudnya tuh bukan limited ya. Jadi kayak ini oke banget guys ya, karena di sini tuh benar-benar bagus banget untuk didapetin ya. Ini rekomendasi banget sih. Jadi kalau kita lihat di sound infonya ya. Ini tuh dia tipenya tipe eksplosif ya. Cuman kayaknya tipe eksplosif ini benar-benar dealer banget. Jadi benar-benar attack-nya tuh gila banget ya, sampai 1000% guys ya. Bayangin aja tuh. Dan yang lainnya ini benar-benar gila-gila banget ya. Pokoknya dia benar-benar attack-nya tuh gila banget critical-nya ya. Dan juga life to D-nya kayaknya bagus banget guys ya. Oke. Dan saat ini kita akan coba untuk gacha ini, kita akan coba aja ya. Jadi apakah hari ini tuh hoki gitu ya? Karena sebelum itu kan gua udah coba gacha tuh mungkin hokinya habis di situ ya. Oke, kali ini kita akan coba aja gacha. Langsung 10 kali pull. Let's go. Apa nih guys? Langsung kah? Coba nih ya. Ada tuh ya, target tuh gue gacha tuh gak dapet apa-apa guys. Dapetnya cuma gini doang nih. Udah 3 kali malah, 30 kali pull ya. Di sebelumnya itu ya. Yang di bannernya apa tuh? Bannernya limited itu ya. Yang unik ya. Oke, kita buka lagi 10 aja langsung. Let's go. Gue pengen dapet satu sih. Wah, dapet satu langsung ya. Ini berapa nih? Satu atau dua guys? Atau tiga nih? Ya gimana sih kalau misalnya tiga ya? Oke, satu. Kita review dulu. Ada Kotama. Ada Haruka, kita absen dulu. Ada Kotama. Ada Juri. Dan ini siapa? Dapatnya yang kemana itu malah. Oh itu mendingan masa gacha ya waktu itu ya. Oke, jadi red off. Dan kemungkinan kali ini red on kali ya. Jelas guys ya. Oke, let's go. Kita langsung gacha aja 10 kali pull. Ini gue pengen dapet satu lagi gitu ya. Eh, saat ini bagus guys. Sayangnya kok dilewatin gitu ya. Kayaknya Millennium Gakuen. Oke. Kalau gue bilang ya, Saori ini tuh mirip kayak operator unik tau sebenernya. Mirip banget. Bahkan kalau menurut gue tuh ada beberapa operator unik tuh yang kayaknya tuh kayak kurang-kurang gitu ya kayaknya sih ya. Kalau menurut gue sih guys ya. Oke. Dapat lagi. Dapat satu. Apakah ini betul? Kita coba ya. Kinatsu 1. Momoi 1. Dan satu lagi. Oke. Ih, dapetnya net off mulu tuh. Dua kali guys, betul-betul ya. Lagi guys. Pulang guys. Aduh. Gak dapet lagi ya. Oke, kita buka lagi deh abis ini deh. Ini gue udah habis banget guys, bakal saya mati itu dulu, pan itu ya. Udah habis banget. Ya, 50 kali pull ya. Sip, kita gacha lagi guys, let's go. Nggak dikasih lu. Waduh ini gawat guys. Ini pelasin gue bisa habis nih. Oke. Sekali lagi boleh ya. Gue mau dapet satu kali gitu. Ih, gak dapet guys, masa guys. Coba ya. Nah, kita skip aja. Oke, 70 kali pun masih belum pulang. Kayaknya hoki gue udah habis banget deh. Bekasnya kemarin itu ya. Oke, masih belum. Ternyata ya. Eh, dapat satu guys. Kok bisa ya? Oke. Let's go.
AA, AA, dan tipis-tipis banget. Eh, ini bukan ya? Bukan ya? Bukan, guys. Ini dapetnya yang kemana itu dong? Bukan. Ya elah. Kok bisa dapetnya dia ya? Kok kadang bingung juga loh, guys, kadang. Let's go, kita buka lagi. Wow, mantap. Betul turut ya. Nice. Dapat 3 lah minimal lah. Aduh, satu lagi di tengah-tengah ya. Ayo, jangan sampai habis deh. Ini sampai habis ini. Wah, gak dapat-dapat, guys. Parah nih, kena prank banget nih. Coba kita buka lagi. Wah, sumpah guys. Bisa kayak begitu loh. Lo gue pengen dapet satu gitu ya. Dapetin satu sawari gitu. Satu sekali pool ya. Lagi gak sih guys? Cukup gak ya? Gue gak tau gak cukup gak guys ya. Waduh. Oke, kita skip aja. 110 kali pool belum pulang, guys. Lagi gak sih? Aduh. Wah, ini gacha banget nih. Ini gacha terburuk, guys. Gacha paling terburuk ini ya. 120 kali pool belum pulang, guys. Oke, kita gacha lagi deh. Ini abis nih lama-lama punya gue, guys. Wah. Oke. Oh, dapat satu, guys. Dapat satu. Please. Gue cuma butuh satu gitu. Ini satu lah. Ayo. Ah, gak dapat, guys. Sumpah, 130 kali pool ya. Oke. Okay. Cukup ya, kayaknya cukup, guys. Pis. Wah, sumpah, guys. Gila banget ya. Kegao sareta kata wa irasshaimasu ka? Watashi ga sugu ni kaketsukemasu yo. Ini kayak tanggung banget gak sih? Abisin gak sih, guys? Ini sampai habis nih. Ah, yalah. Gila banget sih. Ya, ini sayang aja sih, sayang banget guys kalau bisa nggak diambil ya. Sayang banget gak sih kalau nggak diambil. Wah, gila juga sih guys. Gacha kali ini ya. Gak dapet loh. Coba ya, gue skip dulu guys. 160 kali pool belum pulang loh. Wah, gila juga ya. Ini kayaknya ya, saking banyaknya opat gitu loh, guys ya. Saking banyaknya gitu loh. Saking banyaknya opat loh. Jadi kayak begini ya. Gue kadang bingung juga sih, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Kayaknya ini gue sampai habis deh. Ayo. Wah, gila banget, guys. Dapatnya random-random mulu. Wah, gacha kali ini benar-benar buruk banget ya. Oke. Okay. Wah, ini benar sampai habis, guys. Teman, komod gue soal ini bagus juga sih. Komod gue ya. Sayang aja kalau dilewatin gitu, sayang aja. Oke. Okay. Oke. Jadi ini yang terakhir guys ya. Inilah fungsinya kalian perlu banget butuh 24.000 piroxin. Minimal 48.000 lah ya. 48.000 guys, kumpulin tuh. Oke, okay, ini final. Ini enggak lucu nih. Ini kalau misalnya dapat nih enggak lucu banget, guys. Oke. Okay.
Kalau dapat sih nggak lucu banget, ditakut-takut gitu kan ya. Oke, jadi kita bisa garansi guys ya. Udah 200 kali pull ya. Gila dong pulang guys, gila banget ya makanya ya. Oke, kita langsung open. Abis guys. Demi Saori ya. Kita buka guys. GG. Itu dia ya. Demi Saori. Kita mendapatkan kita menghabiskan piroxin ya. GG gaming guys. Ini enggak GG sih. Enggak GG guys. Enggak GG sih. Sampai habis loh. Gila banget ya. Untung semuanya udah dapet sih ya. Kayak Asusa ini udah dapet. Terus kayak Aldo udah dapet. Si Loco Cycling udah dapet. Jadi semuanya udah dapet sih. Tinggal si ini doang ya. Saori doang ya. Oke. Kita review dulu gak sih? Nggak review ya. Review boleh ya. Tapi nggak usah review sih. Nih. Kita cobain aja ya. Ini kita coba sekalian review nih guys ya. Di Saori ini ya. Bentar dulu. Sayangnya, gue gak bisa tunjukin kalian nih, live 2D-nya nih guys. Sayang banget ya. Coba nih ya. Nih, kita ganti guys ya. Ya, kayak gini sih. Tapi, cuman oke banget sih. Keren ya. Keren banget. Banyak loh teman-teman yang suka sama karakternya dia loh. Oke. Nah, nih ya. Nih, buat teman-teman yang mau tahu nih. Jadi, sini ada sebuah story ya. Ini susah banget. Stage-nya susah banget. Jadi, kita coba nih ya. Sekalian showcase. Ini sekalian review ya. Ini kayak lawan final boss nih ya. Oke, nih ya dapat Saori level 80 ya. Oke. Kita melawan final boss ya. Ini sebenarnya enggak masuk akal banget sih. Soalnya lawannya mistik ya aja. Oke. Ya, tunggu rame dulu ya. Oke, mereka rame, langsung kita skill aja. Skillnya keren ya. Cuman kayaknya cuman 2 kali hit doang kayaknya ya. Nah, ini kita skill ini. Ini apa ya? Ini enggak logis sih. Menangnya gimana coba menangnya? Oh, pakai yang 5 ini kali ya. Coba. Tapi ini udah mati semua sih. Oke, ini bosnya nih guys ya. Mengerikan ya. Creepy. Ini sebenarnya susahnya itu guys ya. Susahnya ini di anak buahnya banyak banget sih. 36. Wow. Oke, nice kena dia. Ya, gua skill situ dong. Wah. Cara menangnya gimana coba? Oke. Soalnya musuhnya rame banget guys, musuhnya. Oh, 5 lagi. Gak bisa menang kayaknya. Wah, sayang banget ya. Ini emang susah banget sih guys, susah banget. Kalau ada Saori enak banget sih ini ya. Cuman Saori udah gak ada guys di sini guys. Udah kalah telak nih ya. Dan itulah guys ya. Untuk showcase dan gacha kali ini. Di banner Saori. Jadi itu guys ya. Jadi gua butuh 2 kali pull. Pokoknya sampai habis gua akan coba simpen dulu. Kita akan tambung dulu ya untuk next banner ya guys ya. Oke. Jadi sekian untuk video infonya kali ini. Thank you. Dan nanti kita akan coba gacha lagi nanti ya. Katanya sih nanti ada limited banner. Nanti gua akan coba simpen dulu ya. Sampai di akhir-akhir dulu ya. Oke. Thank you. And dadah. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame.